How did you know I was on? Oh, hey, buddy. Hi. Just so you guys know, he does this every day when I come home. Kucing merupakan salah satu hewan yang paling banyak disukai oleh hampir seluruh pecinta binatang. Kucing sendiri memiliki banyak sekali jenis. Di antaranya ada yang merupakan hasil persilangan dua ras kucing yang berbeda sehingga membuatnya menjadi ras langka di dunia. Akibat kelangkaannya, banyak pecinta kucing yang ingin memiliki kucing-kucing ini. Namun untuk memilikinya, kalian harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit loh, karena kucing jenis ini biasanya memiliki harga yang fantastis. Nah, pada video kali ini, kami telah merangkum 10 jenis kucing yang dikenal memiliki harga paling mahal di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai dunia kucing. Satu, British Shorthair. Daftar jenis kucing termahal dimulai dari British Shorthair. Kucing ini merupakan salah satu kucing tertua di dunia. Sesuai namanya, British Shorthair berasal dari Eropa, tepatnya di negara Inggris. British Shorthair memiliki beberapa karakteristik yang mencolok, seperti wajahnya yang bulat dan bulunya yang lebat namun pendek. Warna yang populer saat ini adalah British Blue, warna abu-abu solid tanpa corak sama sekali. Nah, untuk kalian yang ingin memilikinya, kalian harus mengeluarkan uang setidaknya 500 hingga 1000 US dollar atau jika dirupiahkan setara dengan 7 hingga 14 juta rupiah. 2. Scottish Fold. Scottish Fold merupakan salah satu kucing terunik yang ada di dunia. Salah satu keunikannya adalah telinga kucing ini yang menjulur ke bawah. Kucing Scottish Fold memiliki telinga unik karena mutasi genetik yang menyebabkan telinganya terlipat ke depan. Namun karena keunikannya, kucing ini menjadi salah satu kucing termahal di dunia loh. Untuk kalian yang ingin memilikinya, kalian harus mengeluarkan uang setidaknya 800 hingga 1.500 US dollar atau jika dirupiahkan setara dengan 11 hingga 21 juta rupiah. 3. Sphinx. Siapa sih yang tidak kenal dengan kucing yang satu ini? Sphinx memang terlihat menyeramkan karena tidak memiliki bulu layaknya kucing pada umumnya. Namun bagi beberapa orang, kucing Sphinx justru dinilai eksotik dan unik. Inilah yang membuat kucing Sphinx menjadi populer dan memiliki harga yang fantastis. Sphinx biasanya dijual dengan kisaran harga antara 900 hingga 2000 US dollar atau jika dirupiahkan setara dengan 13 hingga 27 juta rupiah. 4. Russian Blue. Russian Blue masuk ke dalam jajaran kucing termahal di dunia karena memiliki bulu perak kebiruan yang sangat eksotik. Penampilannya semakin mempesona berkat adanya mata indah berwarna hijau dan kuning. Russian Blue dikenal memiliki sifat menyenangkan dan cerdas. Bahkan kucing ini bisa kalian pelihara bersamaan dengan anjing karena sifatnya yang bersahabat. Kucing Russian Blue dapat kalian miliki dengan mengeluarkan uang sekitar 500 hingga 3000 US dollar atau jika dirupiahkan setara dengan 7 hingga 43 juta rupiah. 5. Peterbald. Sekilas Peterbald memang mirip dengan kucing Sphinx ya. Akan tetapi, kucing ini bukanlah Sphinx, melainkan kucing yang terbentuk dari hasil persilangan antara kucing Don Sphinx dengan Oriental Shorthair. Kucing Peterbald dikenal memiliki sifat yang tenang, cerdas, dan aktif.
namun ras kucing Peterbald lebih sedikit jika dibandingkan dengan kucing Sphinx. Mengingat kucing ini termasuk langka, maka harga kucing ras Peterbald dapat menyentuh angka $3,000 atau jika dirupiahkan setara dengan 43 juta rupiah. Enam, Maine Coon. Kucing Maine Coon merupakan salah satu kucing tertua yang berasal dari daerah Maine, Amerika Serikat. Maine Coon dipercaya sebagai nenek moyang dari kucing ras Angora dan kucing hutan Norwegia. Selain itu, kucing Maine Coon adalah salah satu jenis kucing yang memiliki tubuh paling besar di dunia. Karena memiliki tubuh yang sangat besar, membuat ras kucing ini memiliki harga yang cukup mahal. Kucing Maine Coon murni biasanya dibanderol dengan harga $3,500 atau jika dirupiahkan setara dengan 50 juta rupiah. 7. Bengal. Kucing Bengal adalah salah satu jenis kucing hutan yang memiliki corak tutul seperti macan Asia. Penampilan yang unik ini adalah hasil perkawinan silang antara kucing Asian Leopard dengan kucing Amerika Shorthair. Bengal sendiri merupakan kucing liar, namun jika dipelihara dari kecil, kucing ini bisa menjadi kucing yang penurut dan penyayang. Kalian bisa memiliki kucing Bengal dengan mengeluarkan uang antara $1,500 hingga $5,000 atau jika dirupiahkan setara dengan 21 hingga 72 juta rupiah. 8. Karakal. Kucing Karakal adalah kucing berukuran sedang yang tersebar di Asia dan Afrika. Kucing ini diyakini masih berkaitan erat dengan kucing emas dan kucing serval. Kucing Karakal memiliki penampilan yang tangguh dan anggun, sehingga membuat kucing ini masuk ke jajaran ras kucing termahal di dunia. Kalian bisa memiliki kucing Karakal dengan mengeluarkan uang antara $7,000 hingga $10,000 atau jika dirupiahkan setara dengan 100 hingga 147 juta rupiah. 9. Savannah. Savannah adalah salah satu ras kucing hibrida yang merupakan hasil persilangan dari kucing serval dengan kucing domestik dari Afrika. Kucing ini memiliki predikat sebagai kucing terpanjang di dunia saat ini. Kucing Savannah memiliki penampilan yang eksotis karena mirip seperti macan tutul. Penampilannya yang eksotis ini membuat Savannah masuk ke dalam daftar kucing termahal di dunia. Harga kucing Savannah bisa mencapai $20,000 atau jika dirupiahkan sekitar 290 juta rupiah. 10. Asera. Kucing dengan predikat paling mahal diberikan kepada Asera, jenis kucing yang sangat langka. Sama seperti Savannah, Asera merupakan hasil persilangan antara kucing serval dengan kucing domestik dari Afrika. Tidak sembarang orang bisa memiliki kucing ini, mengingat hanya ada 5 anak kucing Asera yang dihasilkan setiap tahunnya. Selain itu, untuk memelihara Asera, kalian harus mengeluarkan uang sebesar $125,000 atau jika dirupiahkan setara dengan 1,7 miliar rupiah. 10 kucing yang terkenal paling mahal di dunia. Apakah dengan harga mahal tersebut, kalian masih ingin memilikinya?